Dilihat dalam unggahan yang dibagikan di akun Instagram Andreli underscore story, terlihat seorang pria mengenakan jaket hitam dan celana pendek krem memegang seorang pria dan wanita yang diduga adalah istrinya. Sang suami tampak begitu marah dan hendak menghajar pria lain yang diduga adalah temannya sendiri. Pria tersebut tampak histeris dan berkata dengan terbata-bata. Sementara si perempuan yang diduga istrinya mengatakan bahwa mereka belum melakukan hal apapun. Perempuan itu tampak membetulkan kancing bajunya yang terbuka. Sang suami pun memanggil kapolsek yang diduga ikut menggerebek. Ia juga berteriak kepada pria yang terpergok dengan istrinya itu. Diduga pria tersebut merupakan temannya. Perekam pun mencoba menenangkan pria tersebut agar tidak terjadi keributan lebih lanjut. Hingga kini belum diketahui kronologi detail waktu dan di mana lokasi penggerebekan tersebut, serta belum ada juga klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Warganet yang menyaksikan video viral tersebut pun ikut terpancing emosi.